sekalian, hafizani wa iyyakum Allah. Ada yang teringat dalam satu anu Bapak niki, satu kisah ini. Ada beberapa orang soleh Bapak niki diundang zikir oleh orang mau selamatan tuku. Tapi Ustaz silalu nundang niki Bapak orang-orang tertentu. Ustaz-ustaz siwah kelas 70% ke atas wah kelas zikir. Laun mara itu ni dinara bau undangan. Belum niki lah mendengundang orang-orang dulu Bapak, dia pilih orang-orangnya. Orang-orang yang sudah memiliki grit doa yang tidak diragukan lagi. Itu janin grit doa dah masih dibawa standar lah Bapak, 40. Lui ada kabulang apa lui ande itu ni. Ibu, ambil ini ibu kene. Anggera ini. Ini banyak anak tiang ini. Bagaimana ini? Kapan kamu balik? Pirang boleh? After asar? Lainar sabar. Lalu ke madrasah jam 5 wasepi mimit papa hule ja. Demen mule? Ya. Ya, demen mule nak? Demen nggih? Oke. Kita ini nak di dunia mondok. Makanya pas kita mati itu kita pulang. Demen menjare? Logika ini jamaah sekalian, hafizah ya, kumullah benar ini. Kita ini ibu bapak merantau. Lunas? Dalil-dalil bahwa kita ini sedang mondok di dunia, kos di dunia, perantau di dunia. Dalilnya sudah banyak, Bapak. Dalilnya sudah banyak. Betapa banyak saudara kita, anak saudara istri kita sudah pulang kan? Itu bukti bahwa kita perantau. Setiap perantau mesti arah asal usulnya. Mesti ada arah asal usul. Ada orang Kalimantan merantau, boleh di sini Jawa, sini boleh Lombok. Nah itu nih perantau di dunia boleh. Asal kita Bapak adalah syurga. Ya asal teniki. Berarti kemana kita pulang? Ya bodoh sekali kalau pulang ke jahanam. Itu perantau yang dinara ongkos Bapak. Ya Allah. Nuna jangan sekalian. Perantau dinara ongkos. Ada saudara tiang itu dia merantau tiang waktu SD. Tidak tahun baru pulun merantau. Tahun baru pulun merantau. Nah, bulan Ramadan iki pulang. Bulan Ramadan iki pulang. Ini pir-pir tahun sila. Pas dia pulang Bapak niki, balen waktu jual inak wah mati. Embe lain merantau, embe lain ule ngelining, lain ule sekarang. Jangan-jangan kita seperti itu. Jangan-jangan kita seperti itu. Pas pulang dinara lain tule. Enggak balik dait neraka wael. Kata Allah enggak nak lain maulek ni lek wael. Dinara lainan ya Allah ara embe naru jahannam ara. Daman dule ni, daman. Ayo kita pulang. Baik, yang lanjut cerita tiang niki. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Ini tuan apa sahibul bait mau buka supermarket. Yeah. Ini orang mau supaya supermarketnya laris. Maka diundanglah beberapa orang ke ustaz. Lagu niki kak tuan, ndik ustaz-ustaz kelas cabang-cabang ijtima niki. Memang tuwi jati wali yang mursyida lalu nundang. Itu ahli yang mursyid. Ya. Yeah. Ndeng kenya aliman mursyidan ayat itu kata Tuhan. Walian. Sebab orang yang aliman belum tentu menjadi walian. Orang yang walian otomatis aliman. Ya penafsiran ayat tadi. Nah ini orang dia kumpulkan kurang lebih lah 44 orang. Kumpul tepesila. Oke. Lagu anehnya dijamu dulu Bapak. Dijamu dulu. Pada bekelor jelut tuan guru katanya air so, tuan guru ini bekelor aranjak pekelor dengan si mustajab doen ndek nomara itu lamun pekelor dengan si mustajab doen ini persis pengeloran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bekelor persis pekeloran desi de Nabi.
Melihat tahun pengeluar Sayyidina Ali. Beliau waktu diajak berbuka pada malam beliau wafat, besoknya ini beliau wafat, beliau berbuka di rumahnya Bijen Imam Hasan. Berbuka di menantu beliau. Pas berbuka, marak nikin dan seduhang anu, dan seduhang kupi air. Dan di nampan itu terdapat dua buah mangkok. Satu nampan itu terdapat dua buah mangkok. Di satu nampan itu dua buah gelas. Apa jawaban Sayyidina Ali? Wahai anakku, aku tidak mau makan kalau seperti ini. Kenapa? Karena guruku sekaligus ayahku, mertuaku, kan mertua ada Sayyidina Nabi kan, tidak pernah aku menemukan beliau makan dalam satu nampan dua mangkok. Maka turunkanlah dia wahai anakku. Maka diturunkanlah mangkok yang dua itu, dari nampan itu baru beliau makan. Di satu nampan itu satu mangkok. Itu lamun lek sekik dulang piring-piring. Hello, piring-piring sekik dulang itu. Nah, ya ampun dek ni teka bulang. Iya kenal. Ni sebenar barang-barang di teka bulang doa-doa ni sini. Lagu jakan bahasa ibu kenikir untuk penghormatan. Lunas. Bahasa ibu untuk menghormati pelunggum anak. Nane jak ibu-ibu nikin di canggung-canggung kena anak. Mula jak canggung kena anak, nane jak anak. Kena alhamdulillah keluar inak kemakin ibu. Anu bapa nikir. Weh inak lomot dengar lomot tengah dong pintu pasang wah inak kenikir. Itu pasang niki pijarin, patolas. Nek tuah tenjen masih, ha? Alhamdulillah. Kita lanjut nggih. Masa akan tuan guru si tersebut baru niki. Beliau dengan 44 bekelor. Selesai bekelor, nah sang tuan guru pimpinannya ini dia bagikan tes, ini doa yang kita baca katanya. Berjumlah semua 44 semua. 44 subhanallah 44. Ya Latif 44, zikir 44, Allahu Akbar 44, semua 44. Singkat cerita bapak, pas dia baca zikir wiridannya, sekabeh tuan guru niki pireng. Lose loas, demen mau pitu mau bapak niki. Lah, sengantok-ngantok jamaah tiang, segera dia bau tahanin dah pitu. Pelunggum kan ampun sampai bau-bau ngantok, mesin derok, wah ribuan kilo isi. Pelunggu empat tak. Pimpinan pelunggu meniki si Kadun Rosi balap. Pelunggu Astrea empat tak nun telu kali kol terblok nua. Di tahun dek. Wajar bapak. Nunas wajar pelunggu pira mendek keperasa. Ngiri bulan suci Ramadan. Demi dua mau oleh atam angka 400 zikir aja. Wah mulai. Astrea, gereng, 125. Masalah empat tak semua. Sementara tiang kerusi. Tengek-tengek doang isi kebekin. Wajar. Tau terkeros lek. Manda. Iya. Baik jamaah sekalian. Hafizahdiwa'ayakumullah. Ini tuan guru bapak gak bisa itu 44. Cuma pitu doang. Tarik loas. Pimpinan isi lelah banting ngantok. Ah, coba kupi apa nasi paling bireng keras niki. Kapal api. Coba kapal api julu. Terseduhan kapal api. Tonon kapal api. Timas pemirem. Ya Allah. Diulang lagi bapak. Uduk semua uduk. Demin mulai li Sayyidina Muhammad. Demin mau ya Latif. Ya Latif. Itu loas. Marak dengan tersirap. Lagu dengar dengan sirap. Akhirnya berkata, wahai tuan rumah, coba lain julu maya. Ani ini kalau tidak ada masalah ini, dia tu mungkin marak nikah model. Duduklah si ibu dengan bapa. Ampura bapa ibu. Kembing jamaah sih lalu kebekek wirid niki tarik loas. Cuman mau Arab itu biji wirid tu tarik loas. Dia bau cukup kai piat tiang yang doang supermarket pelunggum tarik loas. Kadik tahu anak si pelunggum jaga pengantokan doang. Bu, yang 44 ini tarik keramat bapak. Tarik keramat bapak niki. Ya si niki demen gedik tunggak nyiur niki terik kenyaman dek nyerang taek bapak niki. Si 44 niki demen gedik kenyaman meniki terik.
menengkelep kedit niki. Keramat niki. Kita lanjut niki. Coba tunas juruk niki. Di lain napiaran beras. Mbe tu danuk beras. Ya Allah anak, beras niki hasil bapak begabah niki. Beras ja hasil bapak begabah panen si sendik man puasa wi niki. Ya nak long kegiling. Bu ya sik satu pelungku. Lagu kandok coba di lain kandok tiang kira macam. Rekeng-rekeng kandok niki bapak. Anu niki sebiye terasi halal doh. Mbe tu danuk sebiye mbau. Terasi meling. Semua bapak. Karena nu bagus doang niki. Nah cuma rambutan niki di jangan itu di kandu itu di sana ada terong. Terong terbelah-belah dua niki. Itu terong yang mencurigakan. Terong niki. Mbetu danu terong niki. Nah terong niki doang meling klik peken. Lamun komak tolang antap. Nah jak niki bangket doang. Tau ke bau niki lek bangket gelondong. Itu tu bau niki bapak. Semua itu dibangkat gelondong. Cuma enggak ngebeling ke anak niki terong niki doang. Nah iya dia. Terong itu tu beli. Niki renteng. Masih dengan anu mangkit masih. Coba terlalu terutuk. Terlalu terutuk dengan niki bapak si jual terong niki. Pas lalu terutuk kena hitam bapak dengan niki kencang ngangos. Bayi niki terong si jual niki pitu keraro. Lagu si laku 6 ibu beli dengan arwah kan. Nah si karing sekerar niki dek malaku. Nah iya niki, niki si jual terong niki. Saya haram ibu, ibu roh. Habis pala dodo gede, bu orang bian kan habis pala kaya niki. Bodo bapak nih. Oke. Mbe tu mau niki ibu. Angka ibu roh kan dinarak semaman wajar tiang biarkan contoh. Kak niki semaman tiang, niki mbiar getun mau. Oleh urjulunui, niki tiba-tiba kendait. Jauh anak kulit niki pitu karung. Mbe tu nalung semama dah kan diketahun. Ibu bapak diketahun. Bau tak berdaya barang semama bau. Bun telpon semama. Pelahai semama jauh peken. Tapi harap ampun terong. Nek masalah ampun ampun dek terong niki. Lagu kan pelinggih dan niki seninan dijual terong. Mbe tu mau terong niki. Nah terong niki tau kemau. Niki lek bangket bagian pesantren. Meling, maling. Jujur bapak niki. Maling, maling. Nah, iya, wah ni. La ilaha illallah. Jadi pire paling pitu karung. Pak, merintah tenang ni. Tahun dek epin bangket niki, tahun dek. Bapak merintah nani. Lalu endengang itu halal gitu. Wah, dikegemes. Harap maling lalu endeng maaf joke epen terong dikekawa. Bapak begini sekarang. Asal bapak mintakan saya halal di sana, di yang punya bangket itu, saya kasih bapak bangket. Saya kasih bapak rau 1 hektar dan rau 1 hektar itu wah ketak taletan terong udin pimpinan zikir niki ane umak debangket si sehektar niki bu terong doang talet tuh asal bapak mau mintakan maaf halal terhadap terong yang pelunggung paling itu iya mau lalu jok pesantren niki endeng maaf lalu endeng maaf niki tentang wan paling terong bila perlu terbayar dia bayar terong itu asal dia dihalalkan. Yang ingin sampaikan kepada pelunggung bapak yang menyebabkan hidayah dalam ibadah itu tidak dapat barang itu. Ciri kita tidak dapat hidayah adalah tidak sempurnanya riadah dari guru kita. Nah, nani jekendaitan nani pengajian asli. Iya kena keniki. Yang menyebabkan riadah kita tidak bisa sempurna ya hal itu. Tetapi tiang bukan menuduh pelunggung. Ah, halal doang aku kaget. Inggih, benar. Tetapi ada suara-suara kita yang berbentuk cerita. Suara-suara kita yang berbentuk komunikasi. Yang nyerempet-nyerempet berlebihan. Itu termasuk yang membuat hidayah dalam riadah ini tidak dapat kita sempurnakan. Iya kena kena. Wah konek kena aja pengajian. Mayyahdillahi fahuwal Muhtad.
Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sehebat apapun kita mau dirikan tugas-tugas di dalam kita, fal mayyub lilillah, siapa yang ingin Allah sesatkan, ingin Allah buntukan jalan hidayahnya, falan tajidalahu waliyan mursyida, dia tidak menemukan, dia tidak dapatkan waliyan mursyida, guru yang mursyid, pembimbing yang mursyid. Walaupun ada di depannya bapak, walaupun ada koneksi sekarang. Nah, itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan hidayah itu kita tidak bisa dapatkan. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Betapa banyak binatang-binatang yang Allah kasih hidayah. Betapa banyak itu. Lebah, dia dapat hidayah Allah. Dia dapat petunjuk Allah. Dia dapat rahmat Allah. Bagaimana mereka membuat sarang, bagaimana isi perut mereka menjadi madu, menjadi obat. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Keluar dari perut si madu itu alwanuhu, berbagai macam warnanya. Apa yang keluar? Madu yang berbagai macam warnanya. Fihi, di dalam perut itu, di dalam madu itu, syifa'ul linnas, itu ada obat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang tidak ada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. So, lebah, dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ndemen kelor taina cong lebah. Apa demen lebah? Bunga, kumbang. Nunas, kenapa dia demen kembang padahal dia binatang? Dibimbing instingnya oleh Allah, daya pikirnya, nalurinya dibimbing oleh Allah. Dua, lebah itu bapak selalu nyuntuk pada ranting kayu, dan ranting kayu itu ndek nuah polak di sini. Be pun juga tahu nyuntuk si arah lebah, ndek nuah polakan pempang kayu. Dalam hal niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, embe-embe tetau dendek girang rugi yang dengan de jari kepala, dendek rugi yang dengan de jari ustaz, dendek rugi yang dengan tetolok de jari napi pun juga jabatan, dendek girang rugi yang dengan. Sebab itu sifat lebah saja dapat hidayah Allah, apalagi pelunggum sami. Dendek girang rugi yang dengan nunas jamaah sekalian. Ini girang rugi yang dengan sila, terjamak-jamak sila. Mungkin kebaikan-kebaikan yang dipraktikan oleh guru-guru kita, dia tak mampu gawe. Mohon maaf jamaah sekalian, dia tak mampu praktikan amal-amalan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh guru-guru kita. Dia tak mampu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semakin orang banyak mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, grip kebagusannya bapak berlipat-lipat kali. Al-Maghfurah Syekh Hasan Al-Mashad ngaji baca Al-Qur'an dari setelah salat asar maghrib khatam. Syekh Hasan Al-Mashad Al-Maghfurah wiridan Al-Qur'anul Karim setelah salat asar sampai maghrib khatam. Nah niki. Dia mampu bapak. Tetapi walaupun kita tidak mampu, kita turuti jejak beliau. Kenapa mereka seperti itu jamaah? Karena mereka itu mendapat yahdillah, hidayah Allah. Sebenarnya mahal tak hidayah? Mahal tak hidayah? Wah. Makanya Rasul bersabda, Rasul dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, hidayah itu hak mutlak dariku. Kau sekedar berdakwah saja. Yang memberi hidayah itu adalah aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Aneh sampean. Hidayah Allah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.